Fenomena Citayam Fashion Week makin ramai diperbincangkan. Fenomena ini menarik minat para artis ibu kota untuk turut ambil bagian. Salah satunya Yuki Kato, aktris berdarah Jepang itu mengaku ingin menjajal catwalk di Citayam Fashion Week di kawasan Duku Atas dan Sudirman tersebut. Belum diketahui pasti kapan Yuki Kato bakal unjuk gigi karena masih padat jadwalnya pekerjaan. Hal ini dikatakannya saat ditemui di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Menurut Yuki Kato, fenomena Citayam Fashion Week sebagai hal yang positif, bagian dari proses penyaluran potensi dan kreativitas anak-anak muda. Menurutnya, fenomena ini juga bisa menjadi gebrakan yang bisa membawa dampak positif bagi industri fashion. Tapi ya ini bagus gitu loh, maksudnya nggak perlu dikotak-kotakan juga gitu. Dan menurut aku ini adalah hal yang positif ya. Tapi ya walaupun kita juga tahu dengan kemarin heboh sering nongkrong di tempat nongkrongan gitu ya, itu kan banyak ada yang banyak sampah-sampah di mana-mana juga. Ya mungkin dengan adanya edukasi juga, pasti teman-teman kita yang Citayam Fashion Week ini akan lebih mengerti juga untuk lebih menjaga lingkungan dan lain sebagainya. Tapi menurut aku sih, aku suka ngeliat di social media ya, gerakan mereka ini menurut aku kayak seru banget, pengen ikutan. Ini kan udah banyak banget artis yang mencoba catwalk di sana. Masa? Mungkin ada Paula Baimong, ada Ricis juga, mungkin Kak Yuki Kato mau nyoba mungkin. Oh my god. Tapi namanya Citayam Fashion Week, beneran Citayam. Citayam tuh daerah mana sih kalau boleh tahu? Jadi ada anak-anak Citayam yang nongkrong di daerah Sudirman. Sebelum masuk Bogor, Depok, terus sebelum ke Bogor. Parung. Enggak, aku sono lagi. Star-star situ, dekat-dekat situ. Antar-antar gitu. Citayam Bojonggede baru masuk ke Bogor, Cilegut baru Bogor. Cilegon. Cilegon mah ke sana. Cilegon mah ke Merang. Ke barat. Beda, ini ke selatan, beda. Ke selatan. Depok sono dikit lah. Ketahuan aku. Oke, lagi itu seperti yang kakak ingin ikutan catwalk juga kan, artis-artis sudah pada ikutan nih, Kak. Seru banget. Mau. Aku pengin sih, kayak gitu. Seru menurut aku. Ini kan anak-anak Citayam juga ke situ. Aku nggak tahu. Hah, Harajuku beda dong. Kalau Harajuku kita di sana dong. Kan tapi ini di SCBD juga di Jakarta. Ya kalau bisa ya yang apa ya, yang fashion daily fashion aja lah. Mungkin Kak pesanan ke sana untuk anak-anak Citayam nih, Kak, yang lagi viral seperti apa nih? Lagi viral, guys, kalian keren banget lagi. tapi ya sedikit pesan kecil. Kalau bisa sekalian dijaga juga ya daerah kalian nongkrong. Dimanapun kalian nongkrong, dimanapun kalian mengekspresikan rasa apa ya, kreativitas kalian, it's okay, that's very cool. Kalian keren-keren banget. Tapi kalau bisa jaga lingkungannya, jaga kebersihannya juga ya, saling merawat satu sama lain. Karena ini kan masih public space ya kan, dimana itu bukan seutuhnya milik kalian tapi milik kita semua. Jadi yang menikmati kita semua. Jadi kalau bisa, karena itu punya kita semua, jadi kita rawat bersama-sama gitu. Berarti artinya akan kesana ya, Kak, mungkin dalam waktu depan. Aku masih belum Citayam Fashion Week, aku jalan-jalan di situ. Itu yang itu kan Duku Atas kan? Iya, orang di sana mungkin nyoba. Orang itu tempat foto-foto, bikin konten gimana sih?